nak kurus pakai ubat. So macam-macam ubat kurus yang ada, dan ubat kurus ni antara benda yang paling penting yang ada adalah sibutramin. Kadang-kadang dia kata tak ada, tapi kalau kita tengok dalam website Kementerian Kesihatan, cukup banyak ubat-ubat kurus yang dikatakan ubat tradisional, ubat apa dia panggil, ubat yang semula jadi, bila dia test mula ada sibutramin. Januari dan juga Februari lepas ada keluar lebih kurang dalam 8 produk kalau tak silap saya, yang awal-awal tahun ni lah, tahun 2019, yang didakwa oleh pengeluarnya adalah benda natural. Tetapi bila kita test, dia ada sibutramin. Sibutramin ni dadah yang disembunyikan di dalam tu. Sama macam ubat-ubat kuat untuk orang lelaki lah. Orang lelaki berahi sangat ubat-ubat kuat ni. Sama. Bila dia kata, oh benda ni natural, tak ada apa-apa. Sekali dia test dekat makmal, ada bayi gerak. Dia tak istihar. Dia tak istihar pun dalam produk tersebut. Dia kata natural. Tapi bila sama dalam kopi, kopi Tongkat Ali lah, kopi Misai Kucing lah, kopi Tok Guru, kopi Janggut lah. Habis semua orang tak ada janggut lah apa ni. Kan? Kopi Misai Kucing pun, Misai Kucing semua kontot lah Misai. Habis dia kata asli, rupanya ada campuran. Antara benda yang popular yang dicampur dalam kopi-kopi tersebut adalah benda seumpama Cialis, Viagra dan seumpamanya. Senang je nak tahu. Kalau orang lelaki nak tahu, minum lepas tu muka jadi flushing. Lepas minum kopi, muka jadi macam merah padam. Kita pegang ni pun kita rasa panas. Bukan panas sebab dia marah, memang dia panas. Dia menyebabkan muka jadi flushing. Kita tahu dalam kopi tu mesti ada something extra yang dia letak. Seumpama Cialis, apa Levitra, ataupun apa tu inilah Viagra. Azam turun berat badan, jaga makan.